Pertama, ya biar beda aja, Mas. Kedua, ya agar ada efek jeranya. Karena kalau pocong itu kan memang kesannya menakutkan, menyeramkan. Jadi sekalinya ada itu, insya Allah efek jera itu ada. Dan alhamdulillah terbukti sejak diberlakukannya portal pocong ini, desa menjadi lebih, lingkungan desa menjadi lebih kondusif. Kurang kesadaran dari warga dalam mensikapi adanya penanggulangan COVID-19 ini. Jadi warga tetap seperti biasa, maunya seperti biasa untuk dapat tinggal di rumah tetap sulit sekali. Karena setelah adanya pocong, itu anak-anak kecil sama orang tua itu sudah tidak keluar. Setelah maghrib, isya itu sudah tidak ada orang yang berkerumun di jalan atau di luar. Main main.